mobil, kita itu kan mau untuk memberinya juga. Itu yang disebut dengan resonansi. Saya langsung saja pada contoh soal resonansi. Sebuah sumber bunyi dawai beresonansi pertama kali pada saat tinggi kolom udara 100 cm. Jika frekuensi sumber bunyi 350 Hz, itulah A. Panjang gelombang, B. Panjang kolom ketiga ketika terjadi resonansi. Saya langsung kita pertama itu menjawab yang A. Panjang gelombang. Yang diketahui L sama dengan 100 cm dirubah pada meter menjadi 1. Yang kedua itu frekuensi sama dengan 350 Hz. Soal pertama, panjang gelombang. Okay.